Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali dengan kajian di konten Donditan dan Graha Mualaf Channel. Dan malam ini juga konten kita ditayangkan langsung di channel Ustadz Unggul ya. Hamba Utusan Channel. Ya, betul ya? Hamba Utusan Channel. Nah, malam ini saya ditemani oleh Ustadz Unggul. Yang mana nanti kita akan membahas sebuah Bible yang wow ya, yang pilih-pilih gitu. Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita dengan Ustaz Unggul, seperti biasa saya mengundang para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, yaitu dengan menyalurkan zakat sedekah infaknya ataupun donasi, juga yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya, untuk tanah yang sedang kita bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar. Dengan harga Rp250.000 per meter persegi, silakan kirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111-8899-888 atas nama YPM Atauhid Jakarta. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah topik kita malam hari ini yaitu adalah kitab suci kok pilih-pilih gitu ya. Nah, apa kitab suci apa yang pilih-pilih gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dengan Coki membahas sebuah Bible ya, yaitu Bible ini. Mungkin para pemirsa masih ingat ya, Bible Pelangi lah inilah. Ini namanya Queen James Bible, yaitu ini Bible yang dibuat berdasarkan King James Bible yang ternyata isinya untuk, kalau boleh dibilang ya, untuk kelompok tertentu, yaitu kelompok yang LGBT. Nah, malam hari ini kita mau bahas Bible ini nih. Nah, The Negro Bible ya, The Slave Bible atau Bible Negro atau Bible Budak, Select Part of the Holy Bible for the Use of the Negro Slaves of the British West Indian Islands ya. Yaitu bagian yang dipilih-pilih daripada Holy Bible untuk keperluan budak-budak Negro di British West Indian Island. Itu ini sebenarnya tepatnya di Amerika Latin, Tan. Sebenarnya. Ini introduction atau pengantar oleh Joseph Lumpkin. Nah, kenapa kok ada Negro Bible? Nah, mari kita buka isinya ya. Mau komen dulu atau mau dengar dulu aja? Dengar dulu aja. Iya, dengar dari Tadanditan. Nah, kenapa bisa ada Bible yang dipilih-pilih, apanya yang dipilih-pilih gitu ya, untuk kaum tertentu gitu ya. Nah, nanti kita akan buka satu-satu di dalamnya. Ini rupanya nanti kita mungkin akan kaget kalau melihat isinya. Isinya kurang lebih ayat-ayatnya tuh sama dengan Bible yang standar ya. Tetapi ada yang dipilih-pilih gitulah. Nah, maksudnya dipilih-pilih itu bagaimana? Nah, kita mulai aja buka ya. Tadi judulnya kan kita udah buka. Bible ini sebenarnya diterbitkan yang aslinya ya. Aslinya itu diterbitkan tahun 1807 kalau nggak salah. Jadi awal abad ke-19. Oke. Nah, terus ada berapa nih manuskrip yang asli gitu ya dari Bible ini ya. Ini saya tunjukkan depannya dulu nih. Ini jadi siapa? Coba di zoom. Kurang turun ya, atau di zoom ke bawah ya. Nah, ini. Judul ini. Kurang ke bawah dikit berarti. Ke bawah, ke bawah. Nah, mundur dikit. Mundur lagi. Mundur lagi supaya biar judulnya kelihatan. Nah, oke ya, ini jadi judulnya adalah Select Parts of the Holy Bible for the Use of the Negro Slaves in the British West India Islands. Ini ya, dilihat diterbitkannya di tahun 1807 ya. Printed by Law and Gilbert, St. John's Square, Clerkenwell ya, di London. Nah, sekarang sebelum kita buka Bible ini, sebelum kita buka, kita baca dulu nih, apa namanya, pengantarnya.
Nah, dari pengantar itu nanti kita tahu apa isi Bible ini, apa yang dipilih dan apa tujuannya, ya. Sekarang kita langsung aja nih di sini nih. Ustaz mau ini dulu ya langsung ya. Turun dikit. Atau enggak diat dulu nih. Nah, itu introduction ya, pengantar The Negro Bible, The Slave Bible. Sebentar. Saya mau lihat apa namanya? The Slave Bible was published in 1807. Bible budak diterbitkan di tahun 1807. It was commissioned on behalf of the society. Ini di memang di apa namanya diperintahkan oleh ini ya. The Society for the Conversion of Negro Slaves in England. Jadi memang diperintahkan atas nama Society for the Conversion of Negro Slaves in England. Jadi diperintahkan atas nama masyarakat untuk konversi itu untuk pemindahan ya daripada budak-budak negro di Inggris. The Bible, nah ini yang udah saya tandain kuning nih. The Bible was to be used by missionaries and slave owners to teach slaves about Christian faith, about the Christian faith, and to evangelize slaves. Jadi Bible ini memang digunakan oleh misionaris-misionaris dan pemilik-pemilik budak untuk mengajari budak-budak mengenai keimanan Kristen dan untuk menginjili budak-budak. Ya. The Bible was used to teach some slaves to read, but the goal first and foremost was to tend to the spiritual needs of the slaves in the way that missionaries and slave owners saw fit. Jadi Bible ini memang digunakan untuk mengajari beberapa budak-budak untuk membaca, tetapi tujuan utama dan terutamanya itu adalah ditujukan untuk keperluan rohani daripada budak-budak itu dengan cara misionaris-misionaris dan pemilik-pemilik budak itu menginginkannya gitu. Jadi dengan cara yang diinginkan oleh misionaris-misionaris dan pemilik-pemilik budak ya. Turun bawah. The editors are never mentioned. Jadi nama-nama dari editor Bible ini tidak pernah disebutkan. Although their intention were clear, meskipun maksud dan tujuan mereka jelas. To limit and control the Bible narrative. Jadi untuk membatasi dan mengendalikan narasi-narasi dalam Bible, ya. The missionaries had to minister to the slave while attempting to appease the slave owners in the British West Indies. The owners feared an uprising. Their usual paranoia was heightened because Haitian slaves had overcome their masters 3 years earlier in the only slave revolt in history in which slaves successfully overthrew their European oppressors and formed a new nation. Jadi Bible ini memang ditujukan untuk mencegah supaya apa budak-budak itu tidak berontak kali ya. Ya. Pengontrolan sih. Pengontrolan nah. Ya. Ke bawah, ke bawah. Kita baca yang udah di setan dan kuning-kuning aja ya supaya cepet ya. Oh, kalau ini maksudnya ini apa nih? The British West Indies is a collective term for the British territories historically established in the Anglo-Caribbean. It included Anguilla, the Cayman Islands, Turks and Caicos Islands. Montserrat, oh ini apa namanya definisi daripada the British West Indies ya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih yang sudah saya tandain kuning-kuning. Bentar. Ada penjelasan Bible itu buku apa dan segala macam. Juga mengenai Bible juga membicarakan tentang perbudakan gitu ya. Ini yang udah dikuningin nih. Nih. Mundur dikit. Ini dari atas nih ya, dari atas nih. In the British West Indies, at the time of slavery, a number of Christians sought to convert slaves from African paganism to Christianity. Jadi di daerah British West Indies, atau yang dikenal di daerah mungkin Amerika Selatan itu ya, sejumlah
orang Kristen itu terlihat memang ingin memurtadkan ya, atau mengkonvert budak-budak dari orang-orang Afrika paganisme kepada kekristenan. Emang Kristen bukannya pagan ya? Pagan mengkoreksi pagan. Jadi ini cuma pindah doang gitu dari pindah pagan Afrika ke pagan Kristen gitu. Yeah. tapi kan Kristen masih kira-kira kebetulan apa enggak pagan tadi. Ya. Hari gini masih pagan. Hari gini pagan. Some of the Christian slave owners wish to introduce their slave to the Bible. Jadi beberapa dari tuan-tuan budak itu menginginkan untuk memperkenalkan budak-budak itu kepada Bible. Mm-hmm. Bagaimana? However, to do so would be to introduce them to concepts of hope, encouragement, and the struggle for personal freedom found within the book. Mm-hmm. Jadi untuk melakukan itu perlu diperkenalkan kepada mereka konsep-konsep daripada harapan, keberanian atau memberanikan diri dan pergumulan untuk untuk kebebasan perorangan yang ditemukan di dalam Bible, maksudnya the book to Bible ya. Uh-huh. In a misguided attempt to save the souls of the people, they deem savages while preventing their exposure to message of struggle. Jadi di dalam usaha yang sesat gitu ya, misguided itu sesat kan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari orang-orang itu, mereka apa namanya, deem savages itu apa? Apa? Savages itu apa sih istilahnya dalam konteks ini? Kejam gitu ya. Sementara mereka mencegah untuk memperlihatkan ayat-ayat daripada pergumulan, harapan, dan kebebasan yang ditemukan dalam Bible. A group of white Christian missionaries and slave owners passed the Bible itself. Sekelompok misionaris-misionaris Kristen berkulit putih dan pemilik-pemilik budak itu pars itu apa ya? Mengurai gitu ya. Menguraikan Bible itu sendiri, cutting out and removing all chapters. Turun dikit. Turun kebanyakan. Naik lagi dikit. Nah, ini ya. Cutting out and removing all chapters and verses that may have led the slaves to consider the concepts of resistance, escape, and freedom. Jadi sekelompok misionaris-misionaris Kristen berkulit putih dan juga tuan-tuan pemilik budak itu menyampaikan Bible dengan cara apa? Memotong-motong dan membuang semua pasal dan ayat-ayat yang mungkin bisa mengarahkan budak-budak itu untuk mempertimbangkan konsep-konsep daripada perlawanan, escape itu apa, melarikan diri, dan kebebasan. Nah loh, jadi sampai di sini, ini baru halaman kedua nih, Pak. Halaman tiga nih, dari pengantar ya. Jadi Bible ini ternyata memang ditujukan kepada budak-budak pada waktu itu. Supaya apa? Supaya, kalau begini, supaya tidak berontak berarti kan? Supaya nurut gitu kan sama pemilik budak kan, Tad? Iya, tuannya. Nah gimana itu? Ini belum semua nih. Iya. Saya tadi menyimak ada dua hal yang saya catat. Yang pertama, maksud dan tujuan dari Bible ini, Bible untuk budak-budak negro. Yang pertama tadi kan tadi disebut sama Ustadz Donditan di halaman pembukaan, to limit and to control, untuk membatasi dan mengkontrol narasi dari Bible ya. Jadi ada yang dibatasi, lalu ada tujuan fungsi controlling. Nah, itu yang pertama yang saya catat, saya garis bawahi lah. Lalu yang kedua itu tadi disebutkan, maksud dan tujuan sudah masuk nih, yaitu supaya jangan mereka, budak-budak ini memberontak seperti tadi dibilang. Jangan sampai mereka mencari escape, jalan keluar dari perbudakan, jangan sampai mereka merdeka,
terus supaya legitimasinya mereka selalu menjadi budak, tidak pernah menjadi orang merdeka. Sebenarnya nanti dalam kesempatan yang lain, kalau ada waktu, cakep ini dibandingkan dengan bagaimana Islam yang bukan memproduksi budak-budak itu kan bukan produk dari Islam. Tad. Ya. Sebelum Islam ada, budak perbudakan sudah ada. Nah justru Islamlah yang membebaskan budak secara bertahap. Di mana contohnya muazin kita yang, muazin Rasulullah yang kita sebut Bilal radhiyallahu anhu itu kan asal muasalnya dari seorang budak. Budak ya. Lalu dimuliakan loh menjadi tukang azannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang komen biasa. Tuh Bang Dondi awas star daging hadas ngamuk-ngamuk lagi loh. Gospel dibahas terus. Ya habis asik sih bahas gospel asik. Nah, yang sekarang kita bahas ini sebuah Bible yang dipotong-potong. Yang dipotong-potong, yang dipilih-pilih ayatnya untuk kelompok tertentu. Kok begitu? Kenapa harus dipotong-potong gitu kalau memang itu sebuah kitab suci ya gak? Hah? Ya itu tadi kan udah disebut tujuannya, maksud dan tujuannya ada. Nah, ya jadi kalau yang mau komen, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Kristen mau komen silakan. Kenapa? Atau bantu jelasin kenapa kok bisa ada Bible yang dipotong-potong, dipilih-pilih ayatnya untuk kelompok tertentu atau untuk kaum tertentu gitu ya. Pertanyaan saya, apa? Quran ada nggak yang begitu? Nggak ada. Begitu turun sampai ayat terakhir itu nggak ada yang dipotong-potong. Nah. Saya emang Tadundi doang yang bisa nanya, saya juga bisa nanya. Apa tuh? Nah kalau pertanyaannya seperti itu, tadi mau nanya apa ya? Bentar deh, kita ingat lagi. Saya kita terusin dulu ya pengantarnya ini. Karena pengantarnya ini sangat menarik nih. Ya, menariknya apa? Nanti kita akan tahu ayat-ayat apa dan pasal-pasal apa yang dibuang. Nah, ya. Coba ini yang di kuning ini. Udah. Turun bawahnya tadi udah ya? Ini udah. Berarti udah, halaman selanjutnya. Selanjutnya. Ini yang ini. Nah, sebentar. Yang ini belum tadi dong? Ini belum ya? Oh iya, bawahnya belum nih. Ini yang bawahnya belum. Itu apa? Atau Ustadz yang bacain? Boleh. Yang mana? Nih, dari sini. Yang di highlight ikun ya? Iya. British Clergy. Nah. Oke. British Clergy, missionaries and slave owners in the British West Indies found themselves in the position of deciding what parts of the Bible slaves would be allowed to read. Jadi clergy jabatan dalam gereja. Clergy itu apa ya, kayak yang tukang tulis lah gitu. Oke. Katakanlah juru tulis Inggris ya. Ah, saya terjemahin ya. Okay. Ini juru tulis orang-orang Inggris, misionaris dan pemilik-pemilik budak di Inggris di British West Indies itu. Mereka memposisikan dirinya untuk menentukan bagian mana dari Bible slave ini yang akan diizinkan untuk dibaca. Terus they had to choose which part would be needed to teach salvation of the soul and obedience to the master. While leaving aside all other chapter and verses. Jadi mereka itu memilih bagian mana yang diperlukan untuk mengajarkan keselamatan jiwa dan kepatuhan kepada tuan-tuannya. Jadi kepada mereka sendiri gitu. Sementara mereka mengabaikan chapter-chapter yang lain dan juga ayat-ayat yang lain. Terus contohnya, an example of a verse deleted in is Galatians 3 number 28. Contohnya contoh dari ayat yang dihapuskan dari Galatia 3 ayat 28. Ya. Terus bawahnya? An example ya. An example of a verse left in an example of a verse left in the slave Bible is Efesus 6 ayat 5. Ini cuma dua ayat contohnya. Contoh. Nanti kita bisa lihat apa aja yang dihapus nih. Ada yang mengerikan lagi dong berarti dari contohnya. Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Servants be obedient. Ini contoh ayatnya. Itu tadi ayatnya. Servants be obedient to them that are your masters. Jadi budak-budak harus patuh kepada mereka yang menjadi tuan-tuan mereka gitu. Yeah. In their attempt to eliminate
In their attempt to eliminate all forces that could plant the seed of rebellion in the minds of the slaves, about 90% of the Old Testament and 50% of the New Testament was deleted. Nah, jadi di dalam upaya mereka untuk menghapus semua ayat-ayat yang bisa membuat atau yang bisa menjadi benih bagi apa namanya pemberontakan daripada budak-budak, kira-kira sekitar 90% dari perjanjian lama dan 50% dari perjanjian baru dihapus. Banyak benar 90%, tinggal 10% sisanya. Perjanjian baru separohnya itu saja dihapus ya. Lanjut ya. In the standard Protestant Bible, there are 1,189 chapters. But the Bible given to the slaves contain only 232 chapters. Nah, jadi di dalam Bible standar Protestan itu ada 1189 pasal. Pasal ya. Tetapi Bible yang diberikan kepada budak-budak itu hanya berisi 232 pasal. Coba. Dikit banget ya. Hah? Dikit nah, kalau banget. Ini ada penjelasan-penjelasan apa beberapa cerita mengenai apa? Kisah perbudakan di Mesir dan segala macam lah. Nah, sekarang yang penting ini nih. Ini ada tabel yang dibuat oleh si penulis. Itu ya. The chart below indicates the chapters left on each book of the Protestant Bible in writing the slave Bible. Jadi, tabel di bawah ini mengindikasikan pasal-pasal daripada setiap buku di dalam Bible Protestan dalam rangka untuk Bible budak ini gitu. Nah, coba turun bawah. Ini ada dua kolom ya. Ada dua kolom. Yang satu chapters in standard Bible. Jadi pasal-pasal di dalam Bible standar. Di sebelahnya chapters di dalam budak Bible budak. Lihat. Genesis atau kejadian. Pasalnya ada 50. Yang dimasukkan dalam budak Bible hanya 14. Keluaran 40. Cuma disisakan 2. Leviticus, Imamat. Dari 27 ayat hilang semua. Numbers, bilangan, dari 36 hilang semua. Deuteronomi, ulangan, dari 34 tinggal 8. Nah lo, ini kalau ada yang nanya nih, misalnya kita sambil jawab pertanyaan dari ini ya. Sebentar. Coba ada yang mau baca gak nih? Ada yang mau nanya gak nih? Ada ini standard Bible yang versi mana ya? Standard Bible itu maksudnya kalau Protestant Bible itu kan isinya ada 66 kitab. Totalnya ada 1189 pasal. Ternyata dari 1189 itu yang dimasukkan ke dalam Bible khusus untuk budak negro ini ternyata tinggal 232 pasal. Nah, bayangkan ya. Itu yang bertanya ya. Terus saudara. Ada Joshua 24 jadi 0. Judges, Hakim-Hakim, 21, hilang semua. Ruth, dari 4 pasal, hilang semua. 1 Samuel, 31, jadi 2. 2 Samuel, 24, jadi 0. 1 Raja-Raja, 22, jadi 5. 2 Raja-Raja, 25 pasal, jadi 2. 1 Tawarikh, 29, tinggal 1. 2 Tawarikh, 36, hilang semua. Turun. Ezra, 10 pasal, hilang semua. Nehemia 13 pasal hilang semua, Esther 10 pasal hilang semua, Ayub 42 tinggal 6. Oke, kita lanjutin dulu ya. Iya. Baru tahu gue. Ternyata bisa dihilang-hilangin begini ya. Ke atas. Nah itu Mazmur 150 0 semua Mazmur. Padahal itu sangat penting loh Mazmur. Masa 0 nggak ada di sisain gila. Gila ya. Proverbs 31 tinggal 24, Ecclesiastes 12, oh ini sama nih tetap nih. Songs of Solomon 8 pasal hilang semua, Yesaya 66 tinggal 16, Yeremia 52 habis semua. Habis. Ya, Lamentation 5 tinggal habis, Yesekiel 48 habis. Padahal seru tuh Yesekiel, kenapa dihilangin? Padahal di Yesekiel banyak ayat-ayat porno ya. Nah itu makanya saya bilang seru, kenapa dihilangin? Aduh, gimana ini? Terus, Daniel 12 tinggal 9, Hosea 14 tinggal 3, Joel 3 tinggal 2, Amos 9 hilang semua, Obadiah 1 hilang, Jonah
atau Yunus 4 habis semua, Mika 7 pasal hilang semua, Nahum dari 3 0, Habakuk 3 hilang semua, Zefania 3 pasal hilang semua, Hagai 2 pasal hilang semua, Zakaria 14 hilang semua, Maleakhi 4 hilang semua, Matius tetap tuh 28. Mm-hmm. Ya. Markus 16 hilang semua. Gila. Halo. Gimana? Lukas tetap 24. Yohanes 21 tinggal 6. Berarti sentimen tuh sama Markus. Sentimen. Dia doang yang hilang, yang lain masih ada. Iya kan? Enggak benar itu. Padahal Matius sama Lukas yang nyontek Markus, ini malah Markus yang dihilangin. Heeh. Mm-hmm. Gimana? Suaranya katanya mendem itu, Ustaz. Suara saya. Suaraku mendelep ya. Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, jadi dari apa namanya? Dari tabel ini kita bisa lihat. Ini tadi belum ya? Oh, ini belum habis. Tunggu sebentar. Ini yang ada perjanjian baru lagi nih. Dari atas. X, Kisah Para Rasul tetap ada semua, Tat. Roma 16 tinggal 2, 1 Korintus 16 tinggal 5, 2 Korintus 13 tinggal 2, Galatia 6 tinggal 3, Efesus 6 tinggal 3, Filipi 4 tinggal 2, Kolose 4 habis semua. Mm-hmm. 1 Tesalonika 5 pasal tinggal 2, 2 Tesalonika 3 pasal tinggal habis semua. 1 Timotius 6 tinggal 2, 2 Timotius 4 tinggal 3, Titus 3 pasal tinggal 2, mm-hmm. Filemon 1 sikat habis. Mm-hmm. Hebrew Ibrani turun. Hebrew 13 pasal tinggal 5, mm-hmm. James Yakobus 5 tinggal 3. 1 Petrus 5 tetap, 2 Petrus 3 pasal hilang semua. Mm-hmm. 1 Yohanes 5 pasal tinggal 1, mm-hmm. 2 Yohanes 1 habis, 3 Yohanes 1 habis, Yudas 1 habis. Wahyu habis semua kan? Mm-hmm. Tad, ini ada yang menarik saya mau tanya nih, Tad. Yang di atas tadi, X itu kan Kisah Para Apostol, saya rasul ya. X, Kisah Para Rasul. Oke, ini 28 tidak dihilangkan. Ya. Naik. Dia tidak dihilangkan kan, Tad? Ya. Nah, 28 tetap 28 100%. Ya. Kemudian Romans, ini kan surat-surat dari Paulus ya. Banyak, ini ada 16, tapi disisakan hanya 2. Saya pernah baca, bahwa di dalam surat Romans ini melegitimasi tentang bahwa seorang budak harus patuh kepada tuannya. Negeri jajahan patuh kepada penjajahnya. Kurang lebih begitu enggak, Tad? Bisa jadi ya. Iya. Karena yang ditinggalin kayaknya curiga saya. Jangan-jangan supaya orang jangan berontak. Nanti kita lihat. Oke, siap. Nanti kita lihat. Ya. Siap. Oke. Sekarang kita baca lagi, lanjutin lagi habis ini. Pengantarnya nih supaya jelas nih ya. Cuma ini Tat, yang ini Tat. Yang sebelum mana? Ini yang ini. Oke. Apa pertanyaannya tadi? Ini yang there are only three copies. Kitab suci kok. Pasal-pasal pada raih. Iya Mas Teguh. Aduh. Ya tuh. Ini bacain Tat. There are only ya. Di situ gak kebaca. Mau kebaca? Kebaca juga sih boleh. Saya gedein dulu, bagusin. Nah. Kalau suara saya nggak jelas, mohon dikabari ya, Iwan Villa. There are only three copies of this rare artifact known to exist. Jadi menurut hanya itu, ada tiga salinan daripada artifact ini yang diketahui ada. Gitu. Mm-hmm. Two are housed at universities in Great Britain. Ada dua di Universitas Great Britain ya, Inggris berarti. Iya. Satu lagi, one Bible is in Washington DC. Satu di kota Washington DC Amerika. In a special exhibit center on rare Bibles. Nah, jadi waktu itu ada di dalam sebuah eksibisi yang memusatkan pada Bible yang jarang. Gitu. Berarti yang tersisa tinggal tiga di dunia ya, Tad ya, dari yang seluruh dicetak tahun 1807 ya. Iya. Oke, siap. Ya. Jadi terus yang ini bawah nih, yang udah dikuningin nih. Mm-hmm. Nah, ini penting nih, coba. Agak telat kalau melihat dari sini, Tad. Ya udahlah, dari sini aja. The 66 books of Protestant Bible
were selected based on their adherence to certain doctrine. Jadi 66 kitab di dalam Bible Protestan itu dipilih berdasarkan doktrin-doktrin tertentu ya. Terus other denominations of Christianity such as Ethiopic Church have slightly different doctrine. Jadi denominasi lain di dalam kekristenan seperti gereja Ethiopia mempunyai doktrin yang sedikit berbeda. Yeah. The differing doctrine and history results in their Bible containing 81 books. Including the book of Enoch and the book of Jubilees. Nah, jadi doktrin dan sejarah yang berbeda menghasilkan Bible mereka yang memiliki 81 kitab, termasuk kitab Enoch dan kitab Jubilees. Books not following the doctrine of churches were rejected. Nah, jadi kitab-kitab atau buku-buku yang tidak sesuai dengan doktrin gereja ditolak. All religions follow this pattern. Ya, semua agama mengikuti pola ini. Gitu ya. Siap. Nah, terus masih banyak nih tadi ini. Gak apa-apa ya? Boleh, gak apa-apa. Taruh, minum dulu lah. Tadundi yang ngobrol dulu lah. Nah, sambil Tadundi minum ya, jadi One Villa yang baru gabung, ini ya ada 3 di dunia, yang 2 ada di Great Britain, Inggris, yang 1 di Washington DC. Tahun berapa ini dicetak? 1807. Oleh siapa? Sebuah society di Inggris. Apa tujuannya? Untuk pemilik-pemilik budak. Supaya apa? Mengenalkan tentang kekristenan dan juga budak-budak itu tetap patuh. Jangan sampai berontak, jangan sampai merdeka. Intinya seperti itu. Jadi yang datangnya agak telat, seperti itu keterangannya. Lanjut, ya. Adendi. Oke, kita baca dulu semua lah ya. Siap. Tadi sampai di mana tadi? Oke, ini yang ini. Dari sini. Ini ada keterangan penting nih. Yang atas ya. There were dozens of Christians' gospel in circulation. Nah. Jadi ada lusinan gospel Kristen yang beredar. Ya. Ini kan ada there are times, far too many times that books were chosen on what seems to be a whim. In early formation of Christianity, there were dozens of Christian gospels in the circulation. Jadi maksudnya di dalam masa kekristenan awal, gospel yang beredar itu nggak cuma 4, puluhan. Bahkan yang saya baca ada 49. Nah, itu berarti kalau tambah 4 kan lebih dari 50 kan? Nah, dari sekian banyak gospel, ternyata yang dimasukkan dalam Bible cuma 4 gospel. Gitu. Yang saat proses kanonisasinya ya, tadi? Nah, ini nih yang selanjutnya nih. Why did they pick only 4? Mengapa mereka memilih hanya 4 gospel itu kan? It was because of the argument put forth by a theologian named Irenaeus in the second century. Mengapa mereka hanya memilih 4 gospel? Dikarenakan argumen yang dikemukakan oleh seorang teologis yang bernama Irenaeus di abad kedua. Saint Irenaeus of Lyon was a disciple of Saint Polycarp, who was a disciple of John the Apostle. Jadi, Santo Irenaeus dari Lyon adalah murid dari Santo Polycarpus. Di mana dia adalah seorang murid dari Yohanes, ya. Around 180 AD, Irenaeus wrote, "There are 4 gospels and only 4, neither more nor less. 4 like the points of the compass, 4 like the chief direction of the wind." Jadi maksudnya Irenaeus menulis ada 4 gospel dan hanya 4, tidak ada yang lain atau yang kurang, tidak lebih, tidak kurang maksudnya. 4 seperti arah kompas, mata angin. 4 seperti arah angin, sorry. Jadi 4 seperti poin kompas, 4 seperti arah angin. The church spread all over the world has in the gospels 4 pillars and 4 winds blowing wherever people live. Di dalam bukunya Against Heresies, ini mungkin pasal 3, pasal 11, dan pasal 8 ya. Atau mungkin halaman 3, halaman 11, halaman 8. Jadi gereja menyebarkan ke seluruh dunia
yang ada di dalam gospel, empat pilar dan empat mata arah angin, kemanapun manusia tinggal. Jadi basicnya dipilih empat gospel itu tadi, ada empat karena mata angin, utara, selatan, timur, barat. Ya, padahal dari empat itu, yang dua nyontek yang satu. Ini hanya Markus, apa namanya, informasi tambahan lah ya. Markus sebagai inspirasinya Matius dan Lukas ya. Berarti bukan Roh Kudus dong yang menginspirasi Matius dan Lukas. PL. Iya makanya. Orang seribu ayat PB dari PL gimana? Oke, terus di sini ada beberapa apa namanya kayak semacam poin ya. Kenapa Bible Negro ini dibuat? Karena ada ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama itu yang memang menggambarkan bahwa ada sekelompok kaum yang harus menjadi budak kaum yang lain, gitu kan? Ya, bentar. Oh iya pernah. Ya, nih. Pernah dengar itu. Oke, ini ya. Ini saya lupa kuning, saya lupa tanda ini. Tapi kita baca dari sini deh, supaya pemirsa bisa ngikutin nih dari sini. As an example of the use of the Bible to prove one's own point of view, let us look at the story that is still commonly used today. Ya, jadi sebagai sebuah contoh daripada Bible untuk membuktikan salah satu sudut pandang seseorang, mari kita lihat sebuah kisah yang masih sering dipakai hari ini. Genesis 9:18, and the sons of Noah that went forth of the ark were Sam and Ham and Japheth. And Ham is the father of Canaan. Ya, jadi dari Kejadian 9:18, dan putra-putra Noah itu yang apa namanya itu adalah Sam, Ham dan Japheth. Ham itu adalah ayah daripada Kanaan. Nah, kita lihat sekarang di sini ada ayat yang menggambarkan seseorang harus menjadi budak orang lain. Dari sini. Ayat 19 dulu. Nah, itu. Ini dua. Ya, ayat 19. These are three sons of Noah, and of them was the whole earth overspread. Nah, ini adalah tiga putra dari Noah atau Nuh, dan mereka semua tersebar ke seluruh bumi. And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard. Dan Noah menjadi kepala keluarga, dan dia membuat sebuah kebun anggur. And he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within apa itu? Tent, within his tent. Dan dia minum anggur dan dia mabok dan dia uncovered itu maksudnya telanjang, kan? Telanjang di dalam tendanya gitu. Iya. Nah, terus di nomor 22. Kelihatan dari sini. 22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren. And told his two brethren without. Dan Ham, ayah dari Kanaan, melihat ayahnya telanjang dan memberitahu kedua saudara laki-lakinya. Nah, ini diteruskan sampai ayat 25 nih, langsung ayat 25 aja nih yang bawahnya. Langsung 25 ya. Nah. And he said, cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. Nah, dan ini adalah kutukan daripada Nabi Nuh yang mengutuk Kanaan, anak Ham, menjadi budak daripada saudara-saudaranya. Nah, ini itu asal ayat ini, ayat ini yang dipakai bahwa ada kelompok lain yang harus jadi budak kelompok lain gitu. Ini dari sini gitu ya. Nah, terus ini apa nih sebentar. Nah, ini. Ini yang penting nih. Nih. Bawahnya. Thus, it was falsely taught the black man was spiritually inferior. Nah. Atau ini dulu, Atas dulu. Udah tadi 25 ini. Yang ini. Jauh nih. Even though we read the story and see that Canaan was cursed and not Ham,
it eventually became a foundational text for those who justified slavery on biblical grounds. Jadi meskipun kita membaca kisah dan melihat bahwa Kanaan yang dikutuk ya, bukan Ham ya. Karena yang melihat ayahnya telanjang siapa? Ham. Tapi yang dikutuk anaknya. Tapi yang dikutuk anaknya Ham. Atau cucunya Nuh. Ya, atau cucunya. Okay. Ini akhirnya menjadi teks yang dijadikan dasar untuk mereka membenarkan perbudakan di dalam menggunakan dasar Bible. Nah, ya. Serem. Terus bawah nih. Yang bawah nih. Nah, das. Thus it was falsely taught the black man was spiritually inferior. Nah, jadi karena itu ini adalah sebuah pemikiran yang salah bahwa orang berkulit hitam secara spiritual itu lebih rendah. Nah, kita baca di atasnya nih ya. Ini kira-kira the story was adapted and retold the point it became accepted now known as the curse of Ham because Canaan was time dropped from the story and Ham become one curse. It was widely thought the curse turned Ham's skin color black and his descendants became the Africans. Even the names were correct, the one curse, be it Ham or Canaan, was turned black by the curse. The story conveyed the point that those who were darker skin held within them a curse which by its effectiveness showed God's approval of the curse. Jadi di sini ada sebuah kayak semacam apa ya? Kesalahan pikiran ya, kesalahan pikir bahwa karena orang dikutuk, kemudian karena dia menjadi kulit hitam, makanya kulit hitam itu secara spiritual dia lebih rendah daripada orang kulit putih. Nah, itu adalah sebuah kesalahan berpikir. Karena kalau di Islam kita mengenal bahwa orang kulit hitam tidak lebih baik daripada orang kulit putih, orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Betul kan? Betul. Yang lebih baik dari mereka apanya? Takwanya. Semua. Nah, itu adalah pesan daripada Rasulullah sebelum beliau wafat kan. Jadi kalau di Islam kita tidak ada yang namanya diskriminasi. Bahkan setelah Quran diturunkan, berangsur-angsur yang namanya khamer diharamkan, ya kan? Yang namanya perbudakan dihapus. Memang tidak sekaligus, karena itu kan sudah budaya mendarah daging di masyarakat Arab pada saat itu. Tetapi kan berangsur-angsur, misalnya membebaskan seorang budak itu adalah menjadi sebuah kewajiban seseorang yang melakukan kesalahan misalnya. Sebuah penalti atau sebuah apa namanya sanksi gitu. Bagi orang yang melakukan kesalahan, dia harus membebaskan seorang budak. Itu adalah sebuah cara-cara bertahap untuk menghapuskan perbudakan. Nah, sedangkan ini abad ke-19 nih, Bible ini. Masih ada ngurusin perbudakan. Melegitimasi malah dengan Bible, tapi dikurang-kurangi. Gimana, Tad? Oke, kita teruskan ya. Teruskan aja dulu, Tad. Nah, ini yang udah saya tandain. Nanti kita lihat lagi. The Old Testament was often cited by those who wished to prove slavery was biblically sanctioned by pointing out that slavery was common among the Israelites. Jadi perjanjian lama sering digunakan oleh mereka yang menginginkan untuk membenarkan perbudakan ya secara biblical gitu. Ya, sanction by pointing out that slavery was common among the Israelites, yang mengarahkan bahwa perbudakan itu adalah hal biasa di dalam diantara bangsa Israel, ya kan? Terus dan ini the New Testament was largely ignored. Jadi perjanjian baru itu secara umum, secara apa, kebanyakan itu diabaikan gitu. Except the negative senses of pointing out that nowhere did Jesus condemn slavery. Kecuali di dalam sense of pointing, kecuali di dalam hal yang negatif bahwa tidak ada Yesus mengutuk perbudakan. Although the story of Philemon, the runaway who sent Paul return to his master, was often quoted. Meskipun kisah mengenai Philemon, pelarian di mana Santo Paulus kembali kepada tuannya sering dikutip. Nah, no chapter or verse was safe. Jadi tidak ada kitab, pasal, atau ayat yang aman. No story was sacred enough to ward off removal or misinterpretation.
Jadi tidak ada kisah yang cukup suci ya untuk apa namanya untuk melakukan penghapusan atau kesalahan tafsir gitu. Tad itu menarik tuh tadi coba dijelaskan lagi tad. Yang mana? Yang apa? The New Testament was largely ignored except in the negative sense of pointing out that nowhere did Jesus condemn slavery. Jadi Yesus sendiri tidak mengutuk tentang perbudakan ya. Iya. Tidak berusaha untuk membebaskan perbudakan. Oke, lanjut. Ini kita nggak bacain semuanya udah pegel lagi. Ngeruset, baru cuma secuplik-secuplik aja udah ngeri. Udah sih yang lain ini saya nggak ini. Ah ini ada lagi. Ini saya cuma menandai satu kalimat nih. Ini penting nih, coba nih. Apa tuh? It was in this state of depravity and cruelty that the slave Bible was formed. Nah, maksudnya gimana tuh? It was in this state of depravity apa ya? Kebejatan. Kebejatan and cruelty. Cruelty kekejaman. That the slave Bible was formed. Oke. Jadi dalam kebejatan dan kekejaman dari intinya gini kan, Bible budak ini dibuat dalam kondisi kebejatan dan kekejaman gitulah. Okay, it was in this state. Yeah, okay. State jadi dari semua, dari semuanya ini kekejaman dan kebejatan dari Bible budak ini terbentuk ya atau dibentuk. Artinya Bible budak ini dibentuk daripada keadaan kebejatan dan kekejaman. Iya. Gitu. Okay. Jadi karena bejat dan kejam, dibuat gitu. Coba gimana dong? Ini udah nggak ada kasih lagi, nggak ada Roh Kudus lagi. Ada kasihnya. Apa tuh? Ya, kasihnya ke budak-budak itu supaya taat pada tuan-tuannya. Kasihlah tanahmu, kasihlah sumber daya alammu kata Tuhan. Kasihlah tenagamu gitu. Ya, kalau yang lain sih ini menceritakan yang hal-hal yang agak umum. Makanya saya nggak tandain. Tapi, nah ini yang terakhir. Yang terakhir ya, sebelum kita lihat isi Bible ini ya. Lihat. Ini yang saya tandain. Ini juga ada di sini nih. Di catatan di belakang bukunya ini nih. Di belakang ini ya. Nah, makanya. Ini saya bacakan. Nah, ini saya baca ini dari sini. The slave Bible, also called the Negro Bible, is one of the most powerful examples ever witnessed on manipulation using a controlled narrative. Jadi Bible budak ini atau yang disebut dengan Bible Negro itu adalah salah satu contoh yang paling kuat yang pernah disaksikan daripada sebuah manipulasi yang menggunakan narasi yang diatur gitu. The fact that the Christian faith, a religion one third of the world relied on to bring comfort. Fakta bahwa iman kekristenan sebuah agama daripada sepertiga dunia yang memberikan kenyamanan, spiritual rest, peace and salvation was the narrative being controlled. Makes the slave Bible the ultimate propaganda tool and the greatest lie ever told. Jadi fakta bahwa iman kekristenan sebuah agama dari sepertiga dunia bersandarkan untuk memberikan kenyamanan, kedamaian rohani, damai dan keselamatan adalah narasi yang diatur membuat Bible budak ini adalah alat propaganda yang paling apa namanya? Puncak. Paling top, Marco top. Dan kebohongan yang paling besar yang pernah dipaparkan. Kacau. Turun. What you are about to read is a photocopy of the slave Bible. Nah, jadi setelah ini yang kita akan lihat atau baca itu adalah sebuah fotokopi dari Bible budak ya. The images were taken from one of the last remaining copies kept and preserved in Oxford, England. Nah, jadi
gambar-gambar yang diambil itu dari salinan yang terakhir yang masih ada yang disimpan di Oxford, England, Inggris ya berarti ya. Mm-mm. Nah, ini tadi kan kita udah sampai sini nih. Iya. Yeah. Mundur, mundur. Ya, ini kopiannya nih tadi ya, dari Bible Budak. Bisa mundur, mundur lagi. Nah, mundur lagi tapi dipenuhin. Stop. Ke sini. Dipenuhin sininya. Sebelah sini penuh. Sini penuhin. Dipenuhin layarnya, zoom-nya. Bukan, maksudnya gini loh. Nah, gini loh. Udah ya. Nah, ini sekarang kita lihat nih satu-satu nih. Mm-hmm. Ini lihat nih, chapter berapa nih? Lihat. Satu. Sekarang kita lihat. Habis chapter satu, chapter berapa? Empat ketiga. Enggak, ini dua ada. Dua. Masih dua ya. Jangan gitu dong. Enggak, buruk-buruk. Miring ini. Tiga ya? Iya. Ali, malah kemana sih lo? Ini lihat nih, chapter tiga kan? Chapter tiga. Habis itu, chapter? Mundur dikit. Enam. Mundur dikit. Habis tiga lompat ke enam. Turun dikit. Nah, dari berapa tadi, Tat? Dari tiga lompat ke enam. Ini kan tadi berapa? Tiga. Tiga kan? Toto sekarang berapa? Enam. Enam ya? Terus kita lihat lagi. Itu berapa? Tujuh. Tujuh. Habis tujuh? Delapan. Delapan. Ada kan? Iya, ada. Agak geser sana dikit, Tat. Motong. Nah, berapa tuh? 18. 18. Itu berapa terakhir? 8, loncat 10. Tadi berapa ini? 8. Tadi 8 ya? Pindah ke, langsung loncat ke 18. Ini berapa? 18. 18. 10. 9 sampai 17 kemana? 10 chapters. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ini? Berapa tuh? 37. 37. Udah dari 18 ke 37. 44, kodok. Ini enggak ada. Terus. Nah, itu berapa? 39. 9. Tadi 38, 39 ya. Ada. Ini berapa nih? 50. 40. 40 berarti. Hah? Bukan 50 tadi. 40. 40. L kan 50. X. L 50. Berarti ya. 40 ya? Nah, terus sebelahnya tuh? Sebelahnya 41 masih 41. Benar. 40, 41 ya? Benar. Terus? Itu berapa? 42 benar. 42. Ini kita cuma bacain Genesis doang nih. Kosong. Ini. Itu berapa? 43 benar. 43 benar, masih ada. Itu? 44 benar. 44 benar. Ini? Belum. Ini? 45 benar. 5. Nah, ini Exodus sudah keluaran. Kok Toto Exodus? Loncat dong. Tadi harusnya berapa? Coba lihat di Bible. Yang mana? Atau yang di sini, di sini, aja. Di sini aja. Kelihatan enggak Exodus apa? Genesis. Itu pasal terakhir pasal berapa? Genesis. Ini kan pasal berapa nih? Di sini ada 49. Ya? 49 udah berarti 49. 50. Genesis harusnya 50. Pasal 50. Baru ke Exodus chapter 1. Nah, ini pasal berapa nih? 45. 45. Kurang 5 chapter berarti. Habis 45, di sini langsung? Langsung ke Exodus keluaran. Hilang ya, 5. Exodus chapter. Aja mulainya pasal berapa nih, Tet? 19. 19. Langsung lompat 1 sampai 18 ke laut. Gimana dong? Pasal ya, 1 sampai pasal 18 kemana ya Exodus? Kan tadi dipilih-pilih. Ya. Ini Exodus kan? Terus ini tadi apa? Pasal 20 ya? 19, 20 ya? Ini berapa? 4. Oh, langsung Deuteronomy tuh? Langsung lompat-lompat. Padahal terus tadi dari Exodus ya? Terus numbers mana numbers? Numbers kan bilangan. Oh, nggak ada. Berarti, ini langsung Deuteronomy. Berarti buku sebuku-bukunya dibuang. Ya kan? Dari Exodus, numbers nggak ada. Terus satu ini Deuteronomy. Iya dong, satu buku dibuang itu. Hilang ya. Nah, jadi
Jadi tadi ya Deuteronomi ini aja langsung pasal berapa nih? Udah mundur-mundur. Deuteronomi aja pasal 1 sampai pasal 3 aja enggak ada. Ini langsung pasal 4. Ya, jadi di sini memang terbukti ya bahwa di dalam isinya ini memang dipilih-pilih gitu. Deuteronomi. Kita lihat ya, habis Deuteronomi 1 Samuel langsung pas ini satu. Langsung lompat-lompat. Ini apa nih? Deuteronomi nih ya. Deuteronomi. Mundur, turun. Deuteronomi kan? Deuteronomi itu ulangan ya. Mm-hmm. Ini apa? 1 Samuel. Iya. 1 Samuel langsung pasal berapa tuh? 17. 17. 1-16-nya hilang. 1-16. Nah. Ini 1 Samuel. Tunggu sebentar. Saya capek ini ya. Apa? Capek nandain ini semua nih. Terus dari 1 Samuel langsung nih. 1 Samuel langsung 1 Raja-Raja langsung chapter 3 tuh. Ya. Lompat-lompat. Ini dong baca dong. Itu komen baca dong. Mana? Itu komen baca. Nah, kita juga ketinggalan di sini. Karena enggak tahu. Oh, ini nih. Dipilih-dipilih, obrol-obrol, dijual babe buku dongeng. Dari manusia berakal ya. Aduh, nah, ada yang bilang, oh, ini bebel buang aja ke laut. Jangan, mahal ini bebelnya. Jangan, ini bebelnya mahal dibelinya. Justru ini kita beli buat apa? Buat bukti, gitu ya, bahwa ada bebel yang isinya dipilih-pilih untuk kaum tertentu. Nah, jadi kalau mau debat di gedung, di hotel, nah ini tinggal saya bawa ntar gitu. Kan gitu. Apa aja buangnya? Jangan dibuang ya. Oke, itu ya. Saya nggak mungkin perlihatkan setiap lembarnya lah ya, terlalu banyak. Tapi yang jelas tadi kita udah perlihatkan ada tabelnya bahwa ada kitab-kitab yang pasal-pasalnya dikurangi, ada yang kitab-kitab sama sekali dibuang semua pasal-pasalnya. Ya, contoh kayak tadi Markus ya, sama Mazmur. Semuanya nol, dibuang. Nah. Oke, jadi ini kalau Matius malah ada semua nih, Cat. Nah, ini kita buktikan nih. Markus mana gitu ya, kita buktikan nih. Sini. Jangan nanti dikira saya bohong nih. Ini apa, Tad? S apa tuh? S Matthew. Saint Matthew. Oh, okay. Saint Matthew. Saint Matthew ya. Pasal berapa tuh yang ada nih? Ini pasal berapa nih? 28. Ini lembar nih ya, langsung berikutnya nih. Lihat sini, Tad. Tuh, habis 28 langsung apa? Langsung Lukas nih. Ini Lukas nih. Mana sih? Ini. Nah, itu ya. Dari Matius langsung Lukas. Markusnya kemana? Dibuang kan tadi. Satu buku. Dia ini apa? Sentimen sama Markus. Satu buku dibuang. Kenapa bisa gitu ya? Ya nggak tahu. Mungkin Markusnya nggak bersahabat sama budak. Artinya dia udah melanggar kanonisasi dong. Satu buku dibuang. Iya. Iya kan? Kacau. Waduh. Bangun itu. Aduh, gimana dong? Ada yang dibuang, ada yang dikurangin. Nanti kalau begini nanti gimana dong gereja melihat begini? Ya, jadi yang ada di sini gambar-gambar apa namanya yang dicetak ulang di sini adalah tinggal satu-satunya salinan yang tersimpan tadi di Oxford Inggris ya. Nah, tetap bagus tetap komen. Apa si siapa saudara kita? Mana tadi namanya? Oke, kalau di belakangnya. Superman 119, Superman 119 dengan adanya internet. Nah. Itu ya? Lihat nih. 1 John nih. 1 Yohanes nih. 1 Yohanes. Ya kan? Iya. Habis 1 Yohanes apa? Finish. Wahyunya nggak ada. Wahyunya nih, saya lihat di halaman berikutnya nggak ada nih, kosong. Iya. Udah habis. Udah finito. Wahyunya nggak ada, Yudasnya nggak ada. Nah, kalau mau kita balik lagi ke tabel ini.
Jadi tabel ini kalau para pemirsa ada yang mau apa namanya screenshot, silakan tinggal di post. Nah ini dari sini. Yang mau screenshot silakan. Nah, sampai kelihatan satu kotak aja. Jangan kepotong dong. Sini. Turun dikit. Aduh. Naik. Op. Maju dikit. Ya, dapat kotaknya, dapat garis kotak. Dapat kotaknya. Ya, oke. Gedein dikit. Kebaca nggak itu? Kebaca. Kebaca ya? Oke. Ini halaman yang tabel yang pertama. Ini tabel yang kedua. Nih. Silahkan di post, bisa di screenshot nanti ya. Atau diginiin biar biar bisa landscape. Nah, nanti bisa dibalik digedein. Nah. Ya, terus dibalik sendiri nanti. Ya, nanti dibalik sendiri ya. Oke. Nanti di sini juga nih. Nanti dibalik lagi. Sampai fokus biar enggak buram. Oke. Nanti di screenshot ya. Nah, jadi demikianlah. Cukup atau mau dibahas lagi? Enggak, udah cukup itu, udah kelihatan. Sudah cukup ya? Saya boleh kasih komentar enggak? Ya boleh lah. Kalau kameranya ke sini, Bro. Ini. Pinjam bentar, Tot. Lihat depannya, Tot. Oke ya. Ivan Villa tadi udah kita bahas bukunya Ustadz Dondi ya. Bible untuk orang negro ya. Kenapa di sini yang pertama kita bahas nih ya. Bible untuk para budak. Kemudian dipilih ya dari Holy Bible penggunaannya untuk budak-budak Inggris di Amerika Selatan, ya kan? Jadi tadi kita udah lihat tuh sebelum dibuka tabelnya kan, ada yang dihilangkan. Singkat cerita, 90% dari perjanjian lama dibuang ke laut. Yang disisakan hanya 10%. Lalu dari perjanjian baru dibuang ke laut, 50% saja disisakan. Bahkan yang lebih ngerinya, Gospel Markus itu dibuang sebuku, satu buku itu dibuang, gak dipakai ya. Tujuannya apa? Supaya ketika mereka dikenalkan tentang Kristen, mereka paham tentang Kristen. Tetapi ilmunya gak dikasih, malah disesatkan supaya mereka tidak berontak. Tetap menjadi budak, bahwa bangsa kulit putih lebih superior. Dari mana kulit hitam itu dulu pernah bertanya itu ya kepada Amedidat. Kenapa kami kok disengsarakan? Orang yang kulitnya hitam. Nah, perbandingannya dengan umat Islam, Bilal itu seorang yang berkulit hitam, tetapi dibebaskan menjadi orang merdeka, bahkan menjadi muazin atau yang mengumandangkan azan kesayangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasanya. Makanya sebenarnya Afro-American, orang-orang kulit hitam, jangan masuk Kristen. Jangan, ini loh, ada Bible yang khusus untuk kalian tetap jadi budak. Kalian di bawah kulit putih, jangan. Masuklah Islam, kalian dimuliakan. Bisa duduk sejajar dengan kulit warna apapun. Contohnya apa? Lihat itu ketika berdoa di seputaran Ka'bah. Seluruh bangsa, seluruh ras ada di situ. Enggak terbeda-bedakan. Ketika saya di Swiss perbatasan dengan Italia, itu ada dua gereja. Saya tanya, ini apakah gereja awal? Karena dibangunnya buruk. Yang sampingnya gerejanya mewah. Lalu dia bilang apa? Sama, yang ini untuk gereja orang miskin, ini gereja untuk bangsawan. Tuh, bayangkan ya. Jadi bahwa ini fakta. Ya, kalian tidak bisa lagi menghina Islam tentang perbudakan. Budak bukan produk Islam. Sebelum Islam sudah ada perbudakan. Tetapi justru karena Islamlah perbudakan dihapuskan. Tadi Ustadz Donditan bilang, caranya bagaimana?
kok bertahap? Ya jelas lah, misalnya satu budak harganya 10 juta, seseorang punya 10 budak, berarti 100 juta. Terus tiba-tiba Nabi Muhammad bilang, bebaskan semua budak. Hancur perekonomian, makanya caranya adalah dengan di-encourage, disemangati. Siapa yang membebaskan budak akan mendapat pahala dan ridho Allah. Kemudian orang-orang dibuat supaya ikhlas memerdekakan budak. Ketika orang melakukan kesalahan, misalnya melakukan kesalahan berbuka puasa karena hubungan suami istri. Nah itu salah satunya dendanya adalah membebaskan budak gitu. Hal-hal seperti ini. Justru Islamlah yang membebaskan budak. Kalian bisa mengelak nih nanti nih ya. Pasti banyak nih reaksinya nih Ustadz Dundi nih ya. Pecinta-pecinta Ustadz Dundi. Saya gak usah sebut namanya lah. Channel-channelnya besok udah akan bermunculan. Kalian tidak bisa mengelak. Oh itu zaman dulu tahun 1807. Tapi bahwa fakta ini pernah ada. Bahkan negara kita sendiri pernah ada ya. Ketika Belanda datang, itu kita nggak boleh ngelawan karena mereka tuan, ndoro, kita budak. Dan intinya sih dari saya seperti itu tadi nih, monggo lanjut. Dari saya cukup. Ya udah apalagi mau dibahas, sudah jelas ya. Udah jelas banget sih. Jadi ini bukti bahwa pernah ada sebuah Bible yang dianggap sebagai kitab suci, tetapi ditujukan untuk kaum tertentu, untuk tujuan tertentu. Karena tidak mau kaum ini berontak, ya. Maka dibuatlah Bible ini gitu. Yeah. Tujuannya itu. Nah, disebutkan pula bahwa Bible ini dibentuk atau dibuat di dalam keadaan apa tadi? Kekejaman. Kekejaman. Dan juga kebejatan. Kebejatan ya. Nah, ya. Terus dan apa tadi? Nah, disebutkan lagi bahwa nih di belakangnya ada nih. Fakta bahwa iman kekristenan sebuah agama dari sepertiga dunia bersandarkan kepada yang memberikan kenyamanan, ke spiritual rest itu apa, kenyamanan rohani ya, peace, damai, and salvation, dan kedamaian adalah sebuah narasi yang diatur yang membuat Bible budak ini itu sebuah alat propaganda yang paling akhir dan sebuah kebohongan yang paling besar yang pernah diberikan. Ulangi tat, mantep banget tuh dua. Yang pertama alat propaganda. Yang kedua apa tat? Ini gue bacaan aja. Iya. Ini gue bacaan ya. Iya. Nih, asik kan? Itu tat. Di sini kan kelihatan nih. Yang pertama alat propaganda. Ya. Yang keduanya tat, seru banget. Ulangi lah. Bu giliran kita baca suruh mulang-mulang. Sekarang gantian suruh mulang. Nih, dari sini nih. Iya. Ini kan? Itu yang kalimat terakhir tuh. Maju lagi, maju lagi. Maju lagi. Op, stop. Nah itu ya. Kalimat terakhir tuh. Yeah. The fact that the Christian's faith, a religion wanted of the world, relied on to bring comfort, spiritual rest, peace, and salvation, was the narrative being controlled makes the slave Bible the ultimate propaganda tool and the greatest lie ever told. Baca kan? Baca, kebaca. Itu. Jadi fakta bahwa iman kekristenan sebuah agama sepertiga dunia yang bersandarkan kepada bring comfort, memberikan kenyamanan, ke apa namanya, ke kerohanian, kedamaian, dan keselamatan adalah sebuah narasi yang diatur membuat Bible budak ini sebuah alat propaganda. Yang apa sih ya, ultimate itu kalau di dalam puncak, puncak ya, top markotop, puncak ya. Iya ya, benar. Pamungkas. Nah ya, dan the greatest lie ever told, jadi kebohongan yang paling besar yang pernah dikatakan ya. Jadi biangnya bohong, kingnya bohong ini nih ya kan, karena dibuang-buang tuh 90% perjanjian lama dibuang. As a long period background in research and writing, he worked in the research department within user. Ada nulis kitab Dajjal. Iyalah, kitab penjajahan. Major project include hypersonic missile technology. Joseph has a doctorate of medicine. Ini kita cuma bacain loh ya. Bukan kita, bukan asumsi kita, bukan pendapat kita loh. Kalau mau ngelawan kalo tuh mau ke Great Britain ada dua, satu di Washington DC.
sana tuh melawan sana. Nah, ini yang menulis ini orangnya namanya ini Joseph Lumpkin nih. Ini Joseph Lumpkin. Yang menulis buku ini. Iya, yang memberikan pengantar. Oh, pengantar ya. Nah, itu ya. Joseph Lumpkin has a long and varied background in research and writing. He worked in research and development within the US Department of Defense for many years. Major project included hypersonic missile technology and computer clustering for supercomputers. In addition to his background in science, computers and research, Joseph has a doctorate of ministry and has acted as chaplain to several outreach programs. He has written for various newspapers and has authored over 2 dozen books on subjects of theology, religion, history of Christianity, and philosophy. Dr. Lumpkin has appeared on radio, television, and internet shows as a guest speaker on subject of fallen angel, church history, religion, theology, the sacred feminine, and the axial age. Shows include LA Talk Radio, Rainmaking Time, Cryptic Knowledge, and the Tracing Floor Radio. Ya, jadi Joseph Lumpkin ini sudah mempunyai pengalaman yang banyak di dalam research dan penulisan. Dia juga bekerja di bagian penelitian dan pengembangan di Kementerian Pertahanan Amerika ya, untuk sekian tahun. Dan macam-macam itulah proyeknya, macam-macam, termasuk daripada hypersonic missile technology dan computer clustering untuk superkomputer. Nah, dia juga sering dipanggil untuk berbicara mengenai kekristenan, teologi, sejarah gereja, agama, dan macam-macam lah. Jadi ini bukan orang sembarangan. Orang pinter ini, US Department juga, terus keahliannya luar biasa. Jadi ya itu aja yang kita bisa sampaikan ya pada malam hari ini. Kita nggak mungkin bacain satu-satu lah ya semuanya. Terlalu banyak. Mungkin itu aja tadi udah ketangkep. 90% dari perjanjian lama dibuang ke laut. Ya. 50% dari perjanjian baru dibuang ke laut. Yang tersisa tujuannya supaya orang tetap menjadi budak. Ya. Atau kulit hitam tetap inferior. Kulit putih superior. Ya. Sayangnya. Emang Yesus gak ada yang gambarnya hitam apa tat? Putih semua. Ada. Saya pernah lihat gambar Yesus hitam. Sayang. Zaman sekarang kan. Sayangnya yang mengedit Bible ini tidak disebutkan namanya siapa. Ya, tadi di awal kita baca kan. Ada society apa tadi ya? Itu kan satu kelompok. Nama orang yang mengeditnya gak ditulisin. Oh, gak ditulis kan? Enggak. Sama kayak gospel awal-awalnya tidak bernama. Yeah. Kemudian baru nantinya disematkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yeah. Plus surat-surat Paulus. Yang mengedit tidak disebutkan masalahnya. Gak berani, Tad. Ini kan, the names of the editors are never mentioned. Jadi nama-nama dari editors itu tidak pernah disebutkan. Sian ya. Karya Tatang Sutarman. Apa? Itu ada yang nulis. Saya kira karangan Tatang Sutarman. Aduh, kita baca dulu ya komen-komen. Nah, iya. Ngobrol satu dia sama itunya viewers. Apa nih? Kalau ada Oten yang nggak terima kekristenan di Indo dibawa kaum penjajah, baiknya diapain ya kok? Diapain ya? Ya suruh belajar sejarah. Jadi, jangan melupakan sejarah. Iya, biar bagaimana. Dari mana mereka berasal? Siapa yang membawa? Lalu bagaimana kaitannya dengan yang Pak Den dijelaskan tadi, iya. Bible untuk slave. Ya kan memang nggak bisa dipungkiri gitu kalau agama kekristenan kan memang dibawa oleh penjajah Belanda. Ya. Yang bawa adalah misionaris-misionaris yang nebeng gitu, nebeng tentara Belanda. Alasannya sih bilangnya dulu kan Belanda kan datang untuk berdagang. Tapi kan jatuh-jatuhnya menjadi kolonial. Nah, kalau kolonial ya di mana-mana ya namanya kolonial penjajahan pasti bawa budayanya, bawa agamanya, bawa apa yang mereka punya gitu kan. Contoh kayak Romawi kuno pada waktu mereka menjajah Alexandria Mesir atau daerah-daerah manapun, Romawi pasti bawa budayanya, bawa agamanya gitu kan. Ya itu mau otomatis lah. Oh, ini Mas Teguh ada nih kalau mau protes tuh sama Om Joseph Lumpkin biar di misail. Nah, iya. Kan dia ahli misail tuh. Iya. Yang pengantar buku ini kan. Ahli roket.
Kirain karya Tatang Sutarman. Siapa sih Tatang Sutarman? Enggak tahu Tatang Sutarman. Ini yang halaman 72 setengah. Apa sih? Itu Sri Paus Benedict 16. Oh. Itu Tatang Sutarman. Oh, Tatang Sutarman. Ah, ketinggalan zaman enggak tahu Tatang Sutarman. Benedict 16 sih itu dong. Apa namanya? Si ini bukunya ada di situ. Yang itu Introduction, ya, Introduction to Christianity. Walah. Kok jadi Tatang Sutarman sih? Siapa Tatang Sutarman? Itu Profesor Handi Selebes. Oh, enggak elah. Kirain siapa? Oke, kalau gitu enggak ada yang tanya cukup. Nih. Udah cukup ya? Cukup, Tat. Cukup kalau ada yang tanya. Oke, ya, jadi ya. Alhamdulillah kita apa namanya? Masih menjadi Muslim. Ini hanya kajian atau konten ilmiah ya. Di sini seluruhnya kita hanya membacakan. Kita tidak mengasumsi, kita tidak berasumsi, kita tidak menafsir apapun. Kita hanya membaca dan menerjemahkan. Kalau ada terjemahan kita yang salah, tolong dikoreksi di komen ya. Jadi kita tahu bahwa memang menurut orang yang menulis pengantar daripada Bible ini, kata-katanya tadi cukup lugas ya, sangat lugas, bahkan apa ya namanya, The greatest lie ever told. Ngeri gak tuh? Aduh, jadi ya Alhamdulillah kita mempunyai kitab suci Al-Quran yang tidak ada yang dibuat khusus untuk kaum tertentu gitu, gak ada. Jadi Islam dan Quran yaitu rahmatan lil alamin untuk semua manusia ya. Tidak ada Quran versi ini khusus untuk kaum ini, enggak ada. Semuanya sama. Kalaupun ada teman-teman yang giat di apologetika Islam Kristen yang mengatakan Quran banyak versi dan segala macam, ya suruh mereka tonton video di channel Doni Tan Subtitle mengenai apa namanya? Quran banyak versi gitulah. Ya, suruh mereka belajar dulu lah apa itu ahruf, itu jamaknya tunggalnya apa, haraf artinya apa dan segala macam, apa tuh qiraah sabah gitu ya. Suruh mereka belajar dulu. Kalau mereka bilang banyak versi, tanda bacanya beda-beda lah. Tanda baca Al-Qur'an pada waktu diturunkan belum ada tanda baca, aku dipermasalahkan gitu. Dan yang paling penting, mereka menemukan Qur'an yang berbeda itu menurut mereka, padahal kan varian reading, variasi baca. Mereka ketemu di mana? Toko-toko buku Muslim. Artinya enggak kayak gini nih. Ini masih ada yang minta dibahas mengenai Bible G. Oh, ini. Bible tuh. Tuh, Bible Pelangi. Kan udah kemarin udah dibahas ya, udah cukup komplit ya. Kalau yang di sini yang dirubah tidak banyak. Tidak banyak. Enggak, ini enggak mengurangi pasal dan ayat kalau yang Bible G ini, Tan. Tetapi Bible G ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari kesalah tafsiran atau apa namanya, penafsiran ganda daripada homofobik. Jadi intinya homofobik tolong jangan dimusuhi gitu ya, lebih. Iya. Ah. Intinya itulah. Kalau di sini yang dirubah-rubah kalau nggak salah hanya 8 ayat dan yang dirubah hanya ada beberapa penambahan kata, juga ada perubahan susunan kalimat-kalimatnya gitu. Frasenya beda tempat lah kita. Terus yang paling besar Sodom dan Gomora gimana? Ada juga disebut, ada juga, ada juga yang disebut. Tapi bukan karena aktivitas LGBT, azab tentang Sodom dan Gomora. Ini. Jadi tujuannya ini, Bible ini dibuat untuk menghindari pemahaman tafsir ganda terhadap homofobik. Dah tujuan utamanya itu. Okay. Dan kenapa disebut Queen James Bible? Karena ternyata King James yang memerintahkan untuk dibuatkan versi Inggris, ternyata dia dikenal di antara teman-temannya sebagai Queen James. Kenapa? Karena dia ternyata seorang biseks. Gitu ya. Makanya ini disebut QGV, Queen James Bible. QGV, Queen James Version, atau QGB, Queen James Bible. Ya. Waktu saya bahas sama Coki, kita udah bahas ayat-ayat satu-satu yang dirubah. Suruh lihat lagi videonya. Ya, silakan lihat lagi video yang sebelumnya lah ya. Iya.
tebel-tebel ini bubble-nya nih. Mantap. Ini lumayan kalau buat nyambit black ini mah. Kain-kain ini. Buat gamparin debater-debater yang masih ngeyel-ngeyel. Oke, jadi itu aja ya yang kita bisa sampaikan pada kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bacakan di sini ya sekedar buat pengetahuan kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menguatkan iman kita ya sebagai seorang muslim dengan kitab suci kita yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan kita tidak pernah tergoyahkan iman kita gitu ya dengan yang namanya sebelah itulah ya. Misionaris-misionaris. Nah, jadi tolong beritahukan kepada teman, saudara, keluarga, beginilah kondisi saudara-saudara kita yang di sebelah. Keluarga saya juga masih banyak ngeri sebentar. Jadi ya kita sama-sama doakanlah buat mereka ya. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau gitu saya dan Ustaz Unggul mau pamit undur diri. Udah lumayan nih 1 jam, hampir 1 jam lebih nih, Tat. Ya. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali insyaallah di kajian-kajian kita yang lebih seru lagi. Ya, dan seperti biasa sebelum saya tutup, saya mengundang para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami ataupun yang ingin menyalurkan donasi zakat sedekah dan infaknya atau juga yang ingin membantu untuk berpartisipasi di dalam program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111-8899-888 atas nama YPM Atauhid Jakarta. Bukti transfer silakan konfirmasi ke nomor handphone 0813-3280-2080. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu sampai jumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidur masih bisa jawab salam.